Salah seorang nonoman di Kabupaten Cianjur kapanggih keur ngajojoprak di sisi jalan dina kaayaan lir anu sakalor. Kabejakeun samemehna eta budak wanoja teh mangkukna di arajak ulin ku sajumlahing pamuda di lemburna. Di rong korban dicekok ku obat-obatan turta satuluna ditambelarkeun di sisi jalan. Nya kawas kitu kayaan WI, salah seorang wanoja umur 18 tahun anu kapanggih ku warga nalika ngajojoprak di sisi jalan di Kampung Solokan Sari, Desa Sirnagali, Kecamatan Sindang Barang. Eta budak wanoja teh kawas anu sakalor, bahamna ngabudah bari kejang-kejang. Korban mimiti kumpul pangajianana satuta sawatara warga anu rek arindit di gawe, narulungan sanajan kitu korban kungsi gogoakan bari ngomong teu pararuguh. Satuluyna korban dibawa ke Puskesmas Sindang Barang. Dumasarkan hasil pemeriksaan dokter, korban overdosis obat-obatan lantaran nitenan kaayaan korban anu bahamna ngabudah. Ari jenis obat-obatanana tacan katohian lantaran masih ngadago hasil laboratorium. Kiwari korban geus eling tur tadi rawat. Bisa dari kalau lihat dari gejala yang satu dia memang enggak sadarkan diri, kemudian sempat ada berbusa juga tadi mulutnya. Tapi untuk keadaan pasien sendiri gimana sekarang perkembangan? Untuk vital sign sendiri masih stabil. Ya, jadi sekarang kita cukup observasi sambil melihat perkembangan. Enggak, saya sewaktu itu mau berangkat kerja pas di jalan, saya lihat anak seorang perempuan udah tergeletak di depan warung di Cipayung itu. Pas lihat perempuan gitu kayak kejang-kejang gitu Pak. Cek indung korban samemehna budakna diajak arulin ku batur-baturna di lembur anu cenah rek meuli pusa tapi sapeuting teu wae mulang. Ini kenapa dibiarin seperti ini? Emang dibawa orang atau gimana? Dibawa orang katanya. Saya kan enggak tahu gitu anak. Kemana tadi? Kakak enggak ada, memang kakak macam nak itu, beli pulsa, nak ke bikinnya, macam gitu. Kak bikinnya, tapi mah di sosial tak ada. Oh, enggak ada. Itu menurut keterangan warga itu ditemukan di mana katanya? Ciselang. Oh, di Ciselang. Sejeroning itu polisi masih nalungtik eta pasualan kalawan ngumpulkan keterangan ti kula warga korban. Heri Setiawan, Bandung TV.